Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun ti saprak poe Jumaah 26 Juni 2020 PSBB di Jawa Barat Iwal ti Bogor Depok tur Bekasi dieureunkeun. Dumeh presentasi reproduksi COVID-19 kurang ti hiji salila saminggu katopernakeun. Tapi dirina miharep warga tetap waspada karena sumberna virus corona. Satu tas nitenan prak-prakan rapid serta swab tes ancokenen gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung poe Jumaah 26 Juni 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Barat dieureunkeun. Sakumna Kabupaten jeung Kota Iwal ti Bogor Depok tur Bekasi bisa ngalarapkeun adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu katelah new normal tisaprak poe Jumaah 26 Juni 2020. Tapi dirina miharep masyarakat tetap waspada karena sumebarna virus corona kalawan salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan. Nah, seluruh Jawa Barat hari ini tidak ada lagi PSBB, ya, sudah diputuskan kita semuanya 100% melakukan AKB, adaptasi kebiasaan baru, ya. Angka reproduksi COVID sudah di bawah 1 selama 6 minggu. Nah, artinya walaupun judulnya AKB, kewaspadaan tidak turun. Jadi improvisasi untuk melakukan lokalisir-lokalisir di desa, kelurahan, skala mikro, pembatasan terus dilakukan. Tapi status Jawa Baratnya sudah kami hentikan PSBB yang skala Jawa Barat untuk dilanjutkan pada kebijakan-kebijakan lokal. Kecuali Bodebek masih terus sampai tanggal 2 atau 4 Juli mengikuti jadwal di Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.